sangat gagah sekali. Dan masjid ini terletak jauh di perkebunan. Meskipun demikian, jamaahnya tetap ramai. Teman, ketika sampai di sini, rupanya masjid sedang menyenggelakan peringatan 15 tahun tsunami Aceh, sekaligus juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita diundang untuk ikut hadir dan mengikuti acara ini. Kita masuk. Terlihat sangat megah sekali masjid ini bila dilihat dari kejauhan, guys. Rimbunnya, hijaunya, bukitnya, semua menambah nilai plus dari masjid ini. Meskipun akses jalan untuk menuju ke masjid masih jalan tanah dan bebatuan, banyak juga yang berlubang. Ini di depan kita ini terlihat dari sebelah sisi masjid. Nampak jelas jembatan satu barelang. Semua yang kita lihat masih hijau. Dan dahulu ini adalah kawasan hutan, tetapi sudah menjadi kebun. Juga salah satu view pemandangan di bawah masjid. Ini adalah perumahan Barelang.